Ricky Fajrin bertahan di Bali United. Dempasarup.com, Ricky Fajrin dipastikan batal gantikan Ardi Idrus di Persib Bandung. Bek sayap timnas Indonesia yang juga bermain untuk Bali United yang sebelumnya digosipkan bakal hengkang, kini justru dikabarkan tetap bertahan bersama skuad Serdadu Tridatu. Ricky Fajrin pun dipastikan tak jadi menggantikan Ardi Idrus yang baru saja diumumkan Persib Bandung bahwa tak lagi memperkuat skuad Pangeran Biru di musim depan. Padahal, nama Ricky Fajrin masuk ke dalam daftar rumor pengganti Ardi Idrus yang memilih untuk berlabuh ke Bali United lantaran kontrak Ricky Fajrin dengan Serdadu Tridatu berakhir pada akhir musim Liga 1 musim lalu. Dikutip Dempasarup.com dari Jurnal Garut dalam artikelnya yang berjudul Ricky Fajrin dipastikan gagal gantikan Ardi Idrus di Persib Bandung, pemain asal Papua ini jadi opsi pengganti, salah seorang narasumber bernama Azka Abdillah di story Instagram pribadinya membocorkan bahwa Ricky Fajrin tetap di Bali United. Sekedar info aja Ricky Fajrin stay di Bali United, tulis akun @azkaabdillah, Rabu, 13 April 2022. Sepertinya, keinginan Bobotoh untuk menjadikan Ricky Fajrin sebagai pengganti Ardi Idrus dipastikan tidak berhasil.